Assalamualaikum, Masya Allah. Semalam saya ada tengok video Ahmad Ashraf bercakap tentang perkara iman. Jadi sebab saya tengok video tu, saya terpanggil untuk bercakap tentang perkara iman juga. Nak belajar-belajar membesarkan kebesaran Allah dan menafikan makhluk dalam hati. Sebab apa? Di akhir zaman ni, zaman kita sekarang ni, iman akan keluar daripada hati kita seperti lajunya anak panah keluar daripada busur. Boleh bayangkan tak? Na'udzubillah min zalik. Kita doa-doa supaya kita tak tergolong dalam golongan tu. Jadi apa yang kita kena buat hari-hari, setiap masa, setiap waktu, kita nak bercakap tentang kebesaran Allah. Biar Allah masuk dalam hati kita, dunia kita keluar. Ketakutan kepada makhluk, semuanya keluar. Kebesaran pada Allah masuk dalam hati kita, insyaAllah. Hari ini saya nak belajar-belajar, saya pun baru belajar-belajar tentang nafi isbat, iaitu menafikan makhluk dan mengisbatkan Allah dalam hati. La ilaha illallah. Allah kuasa langsung. Nervous cakap pasal Allah ni, nervous. Allah kuasa makhluk langsung tak ada kuasa. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjadikan bulan dan bintang. Allah yang menjadikan matahari dan bulan. Allah yang menjadikan pokok dan daun. Allah yang menjadikan segala-galanya. Selain daripada Allah, semuanya diciptakan. Allah khalik, Allah lah pencipta. Maha suci Allah, maha hebat Allah. Hari ini Allah jadikan suatu perkara dengan asbab, tanpa asbab. Allah menjadikan suatu perkara dengan sebab, tanpa sebab, dan akan bersebab. Hebatnya Allah, Allah itu ada sebelum adanya perkataan ada, dan Allah akan tetap ada selepas perkataan tak ada tu dah tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penyakit. Hari ini kita dapat penyakit, kita sangka penyakit itu datangnya dari manusia, tapi sebenarnya penyakit itu datangnya dari Allah, dan hanya Allah yang boleh menyembuhkan segala penyakit. La ilaha illallah. InsyaAllah, saya pun baru belajar-belajar juga kan. Nak cakap tentang kebesaran Allah ni satu perkara yang susah. Sebab apa? Sebab saya lah masih lagi tidak mengenal pencipta kita, Allah Akbar. InsyaAllah, doakan saya semoga apa yang kita buat hari ini dapat bagi satu suntikan, dapat bagi ingatan supaya kita duduk seseorang, kita pun boleh cakap tentang kebesaran Allah. Cuba, okay? Kalau anda boleh cuba, tag saya. InsyaAllah, kita sebarkan, kita promotkan kan pencipta kita kepada semua orang. InsyaAllah, semoga apa yang kita buat ni Allah terima, sama ada kita ikhlas atau tidak. Amin ya Allah. Assalamualaikum.